Okey. Hadis 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Syuraih radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahu la yu'minu kila wa man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jarahu biwaiqahu. Abu Syuraih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini satu lagi hadis mengenai jiran. Maka Nabi SAW sebut tidak beriman. Maksudnya orang yang tidak ada keimanan, maknanya orang yang tidak tetangganya tidak merasa aman. Maksudnya ada dia rasa tak suka, gaduh dan sebagainya. Jadi orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, maknanya dia akan menjaga benda ni.